Yo 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 yo. Come on. Kembali lagi bersama gua si Goiber. Jadi kita bakalan nyoba di event yang ini guys. Bagus banget kuakuin. Ya kita udah ngelewati tahap-tahap perintisan dari level 0 sampai level 85 dengan rasio kurang lebih hampir 1 bulan lebih ya. Udah 1 bulan lebih, mau berjalan 2 bulan ini juga di bulan Juli ini. Dan gua di level 85 ini, untuk next day gua bakalan upload tentang story guys. Dan di sini kita udah ngelewatin event di mana event Witch Room ada, lalu untuk event festival juga ada, dan ini yang paling awesome yaitu Project X guys. Oke, gua banyak banget ini belum gua klaim-klaimin karena gua juga baru online, lalu gua langsung record juga karena eventnya ini sangat menarik ya. Kalian bisa buat karakter itu, kalian dari rekrut play teman dari yang bawah ini dengan kode tiap orang lewatin itu, lalu ada transform juga. Ini kita pergi untuk buat jadi di Project X ini dia akan keluar di level 85 guys. Kalian udah ngelewatin level 85, kalian bakalan dapetin Project X. Nah ini untuk hasilnya gua bakalan record nih hasilnya, keren-keren abis ya. Sambil kita ngambilin hadiah-hadiahnya ini ya, kurang lebih ada 10-20 item yang sangat bagus banget ini juga. Ini buat crazy makan dan dapat title juga ya dari Project X di level 85 ini guys. Kita play, kita claimin satu persatu untuk semuanya. Kita juga dapat diamond loh, wow. Karena AFK ketinggalan tidur nih nasibnya. Oke, kita upgrade dulu untuk levelnya, tingkatkan. Oke, nicely dapat tingkatan level 9. Belum kelar juga ya itu. Dan ini untuk membuatnya ternyata murah. Murah banget ya. Kita cuman butuh item diamond ini. Nah, ini wow, banyak banget ya, 50 ya, guys. Oh, ternyata pakai gold. Dan ini juga pakai, ternyata pakai diamond dengan harga yang sangat tinggi, 979 diamond, guys. Oke. So nice. Oke, kita akan coba. Wow, ada mount baru tadi. Oh, ini dia sayap si butterfly. Exactly, emote-nya keren banget juga ya. Lalu kita bakalan ambil dari Project X yang terakhir itu masih 15 jam. Oh my god. Ternyata masih panjang banget ternyata. Dan untuk klaimnya untuk di festival yang ini kita bakalan dapatin hadiah. Ya ini gua ada 5 dan Project Festival klaim. Oke, kita inventory penuh, siap banget. Lagi-lagi dan lagi-lagi. Ya kita klaimin dulu. Dan story gua juga bisa lanjut ya, ini di level 85 kita bakalan di lain hari kita bakalan ambil itu guys. Oke, dan klaimnya wow, kok nggak ada untuk klaimnya tadi, kok masih 4 ya, nggak jadi apa gimana ya. Wow, dapat CP nya ratingnya tinggi guys, 500, lumayan kan. Lalu kita bakalan klaimin ini dulu. Inventory masih penuh, anjir anjay. Dan untuk toko hiburan ini kita bisa dapetin si Sunny Boy matahari ya. Kalian bisa dapetin outfit yang Sunny Boy, jadi bentuknya kayak gini nanti untuk Sunny Boy. Nah dia di atas rambutnya ada warna merah ini, matahari gitu. Wah, jadi imut banget. Iya, bentuknya itu loh, imut banget kan. Cantik juga lah. Dan juga kita bisa ambil
dari quest daily di mana kita bisa dapetin kebuka ini guys, kebuka. Nah, dapatkan di level 85 di mana boss level 90 mulai jam dari 11.30, 15.30, 19.30 dan 23.30. Ini untuk boss level 90 di mana minimal adalah level 85 bakalan kebuka ini nanti guys. Dan gua bakalan record juga gimana bosnya itu. Wow, bosnya mungkin ngeri juga ya. Wanjay. Ini udah lumayan gua klaim-klaimin guys. Jadi ya dia gua ternyata ada 29 dan inventory gua udah penuh. Gua skip-skip terus dari tadi ya. Pusing karena ternyata banyak banget dari ya gua. Lumayan sih. Senengnya bukan main. Terima kasih dari Dragon Raja ini ya. Dan gua buat upgrade ini lebih cocok ke bagian motor karena lebih cepat ya untuk naik ke S plus dan SS nya lebih cepat banget. Kita klaimin nanti aja. Lalu kita buat equipment. Wow, dapat topi lidah juga. Oke, kita transfer dulu. Kita slip-slipkan untuk MDF nya kita ganti ini. Oke, nice. Kita close, lalu kita claim ini. Oh, dapat stern. Wah, dia turun 102 ya. Kita jual lagi lah. Kita ambil ini. Wow, dapat dolar, lumayan buat renovasi rumah lagi. Wah, ini dapat 5 guys. Jadi dapat 5, gua bakalan ambil yang sunny. Oke, permanen daily. Oke, cocok banget. Dan gua klaim dulu. Nice. Oke, jadi jadi kayak gini. Wow. Dan warnanya kita bisa rubah ya. Kalau nggak salah itu harusnya bisa rubah. Kita ambil ke ini, kita dye. Nah, warnanya bisa berubah, guys. Kita cuman butuh 2 ya, butuh item ini. Paint card-nya cuman butuh 2 aja. Kita bisa bakalan rubah warnanya sesuai random yang kita dapatkan itu sebenarnya. Lagi. Ini karena tragedi AFK. Hampir 6 jam gua AFK ini, guys. Jadi dapatnya hadiahnya banyak banget ya, sampai 29. Dan anyway, gue ada di server 11 dan gue ada di Tokyo ini. Jadi kalau kalian mau mabar sama gue, mungkin bisa lah kita kumpul bareng di server 11 ya. Ya, nambah teman baru itu sangat sulit. Karena gue di sini juga solo player yang gak punya bond. Sebel banget gue akuin, gak punya bond. Jadi nggak bisa ngeklaim yang lebih besar, nggak bisa buat konten juga, buat ngepon, lalu buat soulmate juga belum ada. Aduh. Pindah di rumah ya guys, jadi ada reparasi gua juga, gua sewa ini. Jadi ada tim buat rumah itu, kita bisa perawatan di mana kita bisa menyewa butler alias pembantu dan hubungi staff reparasi alias reparation staff. Kita bisa ngubungin dan kita bayar cuman murah banget ya, pakai dolar. Yang penting kalau kalian daily secara otomatis kalian bakal dapat dolar ini yang banyak banget ya. Lalu kita bisa juga pindah ke pet. Nah, di pet ini ada untuk level 85. Nah, ini ada Kuma 2, yaitu adalah Mickey Mouse. Ya, Mickey Mouse, mantap banget. Harganya cuma 195 diamond. Nah, kita bakalan ambil dulu, kita perform dulu, lalu kita claim, kita beli, habis kita beli. Nicely, kita dapat Mickey Mouse, guys. Dark, kita summon dulu dan kita gas. Wow, dia punya sayap yang ultimate-nya. Keren. Sayap dan juga pakai payung loh. Mana? Mickey? Ini dia Mickey-nya. Kita bakalan cek di, guys. Wah, slip it. Wow. Ya, Mickey Mouse. Mickey. Mantap banget kan. Untuk level 85 kalian bisa dapatin ini gratis ya, cuman pakai diamond aja. Wow. Dan kita dapat gold juga, di mana kita mempunyai 5 buah pet.
Nah, untuk di level ini kita harus level 90 untuk mendapatkan si dragon ya. Wow, kita bakalan dapat dragon ini bakalan nanti. Dan gua bakalan upgrade si Kuma 2 dan juga Kobe ya. Untuk lainnya udah hampir level 100 sih. Jadi gua fokusin satu persatu dulu. Baru kan tahap berikutnya. Oke. Kita balik ke kamar untuk penutupan ya guys. Oke, mantap banget. Jadi di level 85 ini gua baru CP-nya dari berapa? 80-an. 87 atau berapa tadi menjadi 93. Ini juga belum gua klaimin lagi. Di mana gudang full dan juga ini hampir full ya untuk parcel gua di tas. Kita OTW tidur. Oke, memang paling nyaman tidur di rumah. Selesai tidur mendapatkan istirahat yang cukup. Oke, jangan lupa bahagia, guys. Kita akan terjun dan kita closing. Oke, guys. So, kayak gitu aja video kali ini, guys. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini agar terus semakin berkembang. Jangan lupa bahagia. See you next time and bye-bye.